NATO terbelah, Erdogan ancam perang dengan negara ini. Bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum. Ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır. Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına asla izin vermeyeceğimizi, bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan kısımlarını mutlaka tamamlayacağımızı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Negara NATO terbelah, Turki bersitegang dengan sesama anggota aliansi itu, Yunani. Hubungan antara keduanya dilaporkan kembali memanas sejak akhir pekan ini. Bahkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberikan pesan keras kepada negeri para dewa itu. Eskalasi kembali terjadi kala Ankara menuduh Athena telah menduduki Pulau Aegean. Pulau ini sendiri berstatus sebagai wilayah yang didemilitarisasi dan terletak di antara Yunani dan Turki. Turki juga menuduh Yunani telah melakukan pelecehan terhadap militernya. Turki menyebut militer Yunani mengunci dua jet Turki yang sedang terbang dekat wilayah itu dengan rudal pertahanannya pada tanggal 22 dan 24 Agustus. Erdogan pun memberikan ancaman dalam acara kedirgantaraan dan teknologi di Provinsi Laut Hitam Samsun. Ia mengatakan Athena harus kembali mengingat sejarah. Hei Yunani, ingatlah sejarah. Jika Anda pergi terlalu jauh, harganya akan berat. Kami memiliki satu hal untuk dikatakan kepada Yunani, ingat Izmir. Katanya dalam acara tersebut dikutip Anadolu Agency dan Al Jazeera, Senin 5 September 2022. Ketika saatnya tiba, kami akan melakukan apa yang diperlukan. Seperti yang kami katakan, tiba-tiba kami mungkin datang tiba-tiba, suatu malam, tambahnya. Izmir sendiri merujuk pada perang antara Yunani dan Turki di tahun 1922. Saat itu Turki berhasil merebut beberapa wilayah yang diduduki Yunani seperti Izmir. Di kesempatan berbeda, Erdogan juga kembali menyentil peran Yunani, khususnya dalam aliansi NATO. Menurutnya Yunani tak memiliki peran yang penting dalam aliansi itu. Sementara Turki merupakan kekuatan besar yang mengokohkan aliansi. NATO kuat jika Turki hadir, NATO tidak kuat tanpa Turki, tegasnya. Pendekatan negatif Yunani terhadap NATO tidak melemahkan hubungan Turki-NATO, tambah Erdogan lagi. Yunani belum memberi konfirmasi, namun sebelumnya di Juni, PM Yunani, Kyriakos Mitsotakis mengatakan Turki yang selalu memprovokasi dan mengaku telah melaporkannya ke NATO. Saya menjelaskan kepada Sekretaris Jenderal bahwa perilaku seperti ini oleh sekutu NATO tidak dapat diterima. Ujar Perdana Menteri PM Yunani, Kyriakos Mitsotakis dikutip Al Jazeera kala itu. Ini merusak keamanan Eropa serta persatuan NATO pada saat di antara anggota NATO sedang diperlukan bagi kita semua untuk tetap bersatu saat kita menghadapi agresi berkelanjutan Rusia di Ukraina. Yunani dan Turki diketahui memiliki sejarah konflik teritorial yang cukup panjang. Meski keduanya merupakan anggota NATO, keduanya sempat datang ke ambang perang pada tahun 1996 akibat konflik teritorial di wilayah Aegean. Selain itu, keduanya juga memiliki sengketa teritorial di wilayah Siprus Utara. Turki mengklaim itu merupakan bagian dari Republik Siprus Utara. Wilayah itu merupakan daerah yang mayoritas dihuni etnis Turki. Di sisi lain, Yunani memandang wilayah itu sebagai bagian dari Republik Siprus. Republik Siprus sendiri juga sebenarnya sebuah negara yang dihuni mayoritas oleh warga berbahasa Yunani. Bukan Rusia-Ukraina, NATO hampir pecah gara-gara dua negara ini. Hubungan antara Yunani dan Turki kembali memanas. Hal ini diakibatkan sengketa wilayah udara terbaru angkatan dua negara bertetangga Eropa yang juga anggota Pakta Pertahanan NATO itu. Ketegangan terbaru ini terjadi setelah beberapa pesawat Turki dan Yunani saling terbang di wilayah yang disengketakan di atas Laut Aegean.
Athena mengatakan penerbangan yang dilakukan oleh Turki itu adalah sebuah provokasi dan pihaknya sudah melaporkan aksi Ankara ini kepada NATO. Saya menjelaskan kepada Sekretaris Jenderal bahwa perilaku seperti ini oleh sekutu NATO tidak dapat diterima, ujar Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis. Ini merusak keamanan Eropa serta persatuan NATO pada saat di antara anggota NATO sangat diperlukan bagi kita semua untuk tetap bersatu saat kita menghadapi agresi berkelanjutan Rusia dan Ukraina. Menanggapi pernyataan ini, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan komentar Athena tidak mencerminkan kenyataan. Bahkan Ankara menuduh Yunani lah yang memancing provokasi. Angkatan Udara Yunani telah melakukan penerbangan provokatif di dekat pantai kami pada 26 hingga 28 April. Dan telah berulang kali melanggar wilayah udara kami di Dacia, Dalaman, dan Didim, kata kementerian itu. Sementara Yunani adalah pihak yang memicu ketegangan, menuduh negara kami dengan klaim tak berdasar tidak sejalan dengan agenda positif dan sikap tetangga yang baik yang dicapai baru-baru ini, tambahnya. Yunani dan Turki diketahui memiliki sejarah konflik teritorial yang cukup panjang. Meski keduanya merupakan anggota NATO, keduanya sempat datang ke ambang perang pada tahun 1996 akibat konflik teritorial di wilayah Laut Aegean. Selain itu, keduanya juga memiliki sengketa teritorial di wilayah Siprus Utara. Turki mengklaim itu merupakan bagian dari Republik Siprus Utara. Wilayah itu merupakan daerah yang mayoritas dihuni etnis Turki. Di sisi lain, Yunani memandang wilayah itu sebagai bagian dari Republik Siprus. Republik Siprus sendiri juga sebenarnya sebuah negara yang dihuni mayoritas oleh warga berbahasa Yunani. Ketegangan terbaru ini terjadi setelah beberapa pesawat Turki dan Yunani saling terbang di wilayah yang disengketakan di atas Laut Aegean. Athena mengatakan penerbangan yang dilakukan oleh Turki itu adalah sebuah provokasi dan pihaknya sudah melaporkan aksi Ankara ini kepada NATO. Saya menjelaskan kepada Sekretaris Jenderal bahwa perilaku seperti ini oleh sekutu NATO tidak dapat diterima, ujar Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis. Ini merusak keamanan Eropa serta persatuan NATO pada saat di antara anggota NATO sangat diperlukan bagi kita semua untuk tetap bersatu saat kita menghadapi agresi berkelanjutan Rusia dan Ukraina. Menanggapi pernyataan ini, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan komentar Athena tidak mencerminkan kenyataan. Bahkan Ankara menuduh Yunani lah yang memancing provokasi. Angkatan Udara Yunani telah melakukan penerbangan provokatif di dekat pantai kami pada 26 hingga 28 April. Dan telah berulang kali melanggar wilayah udara kami di Dacia, Dalaman, dan Didim, kata kementerian itu. Sementara Yunani adalah pihak yang memicu ketegangan, menuduh negara kami dengan klaim tak berdasar tidak sejalan dengan agenda positif dan sikap tetangga yang baik yang dicapai baru-baru ini, tambahnya. Yunani dan Turki diketahui memiliki sejarah konflik teritorial yang cukup panjang. Meski keduanya merupakan anggota NATO, keduanya sempat datang ke ambang perang pada tahun 1996 akibat konflik teritorial di wilayah Laut Aegean. Selain itu, keduanya juga memiliki sengketa teritorial di wilayah Siprus Utara. Turki mengklaim itu merupakan bagian dari Republik Siprus Utara. Wilayah itu merupakan daerah yang mayoritas dihuni etnis Turki. Di sisi lain, Yunani memandang wilayah itu sebagai bagian dari Republik Siprus. Republik Siprus sendiri juga sebenarnya sebuah negara yang dihuni mayoritas oleh warga berbahasa Yunani.